نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين، حمدا شاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم وتسقى الغمام بهجر الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله. Teman-temannya, marilah kita menjadikan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi kelapangan waktu, memberi kesempatan usia untuk kita berada di dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. Teman-temannya, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak masjid yang telah menjadikan majlis yang diberi nama Kuliah Tiang. Nama glamour, memang catchy nama. Dan saya tabik pada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah. Kenapa? Kerana kita tak boleh tahan lama ni. Dia tak boleh pergi sampai sejam, sejam setengah atau dua jam. Sakit lutut. Saya sedap lah duduk atas kerusi. Sebab apa? Sebab ini berdasarkan pada pengalaman. Nak cerita sikit lah sebelum kita ni kan, kitab pun belum ada lagi. Kita introduction pada minggu ni, kita introduction. Kami dulu di Mesir, cara belajar macam ni lah. Duduk dalam masjid, teringat masa kami belajar dengan Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari. Dia pilih satu masjid di Mesir. Ada satu masjid dan beliau duduk di bersandar di tiang. Ini okey duduk atas kerusi. Kalau yang tu tak duduk atas kerusi, atas lantai lah. Tapi bersandar di tiang. Itu cara belajar. Tapi kita buka kitab, baca kitab tu tiap minggu sampai habis, sampai khatam. Itu cara pengajian ataupun pengajian halaqah. Dan cara pengajian yang macam tu masih diteruskan sampai hari ini. Masih ada lagi di Universiti Al-Azhar pun sama juga. Walaupun ada kuliah, ada sistem kuliah, ada kuliah, tapi di dalam masjid itu sendiri ada program pengajian kita yang kalau ikut kita tu pengajian tiang macam nilah. Tapi sana kalau kita sebut pengajian tiang, seorang pun tak tahu sebab ada sistem halaqah. Ya halaqah. Jadi Rasulullah SAW bersabda majtama'a qaumun. Ini memang tepat kena pada kita. Rasulullah SAW yang amat kasih pada umat dia, berpesan pada para sahabat, tapi pesanan dia itu berterusan sampai kepada kita pada hari ini. Pesanan yang penuh dengan kasih sayang. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa tadarasunahu illa haffat humul malaika wa ghashiyat alaihimur rahmah wa dhakarallahu fi man indahu aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud tidak berhimpunlah satu kaum fi baitin min buyutillah, di dalam sebuah rumah daripada rumah-rumah Allah. Kita berada dalam rumah Allah ni, memang precisely kita
dimasukkan dalam hadis ni, termasuk di kalangan orang yang dimasukkan dalam hadis. Mastama'u qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah, yang membaca kitab Allah, wa tadarusunahu, ataupun mempelajari kitab Allah. Itu kitab Allah maksudnya kita mempelajari ilmu pengetahuan apa-apa saja, apa-apa saja ilmu yang menghuraikan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW tu, itu adalah termasuk di dalam maksud hadis. Illa haffathumul malaikah, masya-Allah. Melainkan kita ini diselubungi oleh para malaikat, para malaikat dalam majlis ini bersama dengan para malaikat. Wa ghasyathumur rahmah, dan turunnya rahmat Allah di dalam dalam majlis. Wa dzakarallahu fi man indahu, dan nama tiap-tiap orang pada kita ini disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sana. Jadi itu antara kelebihan. Baik. Hari ini insya-Allah kelas ini kelas kita baca kitab. Kitab ini saya pilih kitab penawar bagi hati. Kenapa ya? Kitab ini kalau kita baca satu persatu agak susah sikit, sebab bahasa dia bahasa lama. Dia mula dengan ketahuilah, ketahuilah bahawasanya adalah arakian, tak adalah arakian tu lagi lama. Tapi dah dipermudahkan dengan translate di dalam bahasa Rumi, dalam tulisan Rumi. Tapi kalau kita yang membaca kitab yang Jawi tu, masya Allah, dia kumulai kaf mim lam alif ya kemulai, siap. Lepas tu dia datang lagi ejaan di atas bumi kita, ejaannya bawaw mim. Kalau kita bawaw mim, boom, habis, memang tak jumpa. tu. Tapi kita permudah cara. Bukan saya akan baca satu persatu, kita akan ambil gist dia yang sebenarnya untuk kita manfaatkan di dalam kehidupan kita sehari-harian. Baik. Jadi penulis kitab ni nama dia Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, seorang ulama besar. Dan ramai apa ni ulama-ulama yang ada pada hari ini yang pernah berguru dengan beliau. Dia seorang ulama daripada Nusantara kita ataupun Jawi. Orang Arab dia panggil orang Melayu ni Jawi. Jawi bukan maksud Jawa atau Jawa, bukan. Tapi Jawi bermaksud negeri yang jauh, iaitulah yang dimaksudkan adalah orang Melayu. Dulu memang ramai alim ulama kita keluar belajar untuk mendalami ilmu pengetahuan, belajar dengan guru-guru, mengaji hadis, mengaji kitab-kitab, mengaji fiqah, mengaji tasawuf dan sebagainya. Dan biasanya mereka bukan 4 tahun dah habis, bukan. Bila dah keluar tu merantau, paling kurang 10 tahun baru nak balik, ataupun 20 tahun. Syekh kita ni dia pergi ke Mekah belajar dengan ulama-ulama yang ilmu dia tu bukan macam kita sekarang. Kalau sekarang ni kita belajar di universiti senang je. Kita masuk kuliah, lepas tu pensyarah cakap-cakap pensyarah, kemudian bagi assignment, kita buat assignment, mana exam. Itu sistem kita sekarang. Tapi sistem dulu tak. Sistem dulu mengambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sistem talaqqi. Mana datang sistem talaqqi ini? Sistem talaqqi ini datangnya daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertalaqqi. Macam ni bertalaqqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berguru dengan Jibril alaihi salam begini, lutut bertemu lutut. Betul. Kemudian mengambil langsung wahyu tu daripada Sayyidina Jibril alaihi salam. Wahyu disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW apabila dapat apa tu wahyu, dapat Al-Quran, terus dia sampaikan kepada para sahabat. Sistem tu berterusan, berterusan. Sistem talaqqi ni dia ambil dan dia bagi, ambil dia bagi, berterusan semua bidang ilmu pengetahuan sampai hari ini masih lagi. Dan Syekh kita ni dia keluar merantau selama 30 tahun
sampai beranak pinak dan berkeluarga dan ada rumah di sana. Dan anaknya juga adalah seorang ulama yang besar juga, Syekh Ahmad Abdul Qadir Al-Mandili, yang juga dikenali. Jadi kitab dia lah yang kita akan baca, dan saya sengaja pilih kitab Penawar Bagi Hati. Kenapa? Macam Datuk sebut tadi, sekarang ni ramai sakit hati. Bukan sakit hati, iri hati, bukan. Tapi kerana kita, hati kita tu tak settle, ada masalah. Kalau badan kita, kita kena ambil ubat. Kalau badan memerlukan ubat, macam itulah juga dengan hati. Kalau badan kita sakit, kita boleh, misalnya hari ini kita ada program cek penyakit kanser. Ada orang datang, ada doktornya. Tapi yang susahnya kalau kita sakit di dalam hati. Allah SWT ada sebut, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Ini ayat ini ditujukan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. Hari di mana tidak memberi manfaat, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ, harta benda kita, وَلَا بَنُونَ, dan juga anak pinak kita, illa, melainkan yang hanya memberi manfaat, memberi faedah yang berguna pada masa itu, illa, kecuali apa? Kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang sejahtera, yang selamat. Itu saja tuan-tuan. Jadi macam mana kita nak tahu hati kita ni dah selamat sejahtera? Kita boleh confirm tak? Kita nak tahu macam mana hati kita ni dah okey tak? Ataupun masih lagi ada masalah? Jadi itu kita kena belajar. Saya teringat masa saya kecil dulu. Masa tu saya dalam darjah 1 atau darjah 2. Kereta ayah saya ditumpang oleh seorang orang tua, orang soleh, dikenali sebagai Pak Tih Haji Isa. Jadi dia memang orang soleh, rajin buat ibadat dan tak cakap banyak. Dia tak cakap banyak, solat 5 waktu di masjid. Dan ada perkara-perkara yang luar biasa yang berlaku pada dia, ataupun kita kenali sebagai karamah. Maksudnya orang ni bukan orang sembarangan. Orang kampung ada yang kata dia gila. Sebab apa? Sebab tindak tanduknya kadang-kadang pelik sikit. Dia pakai payung. Masa siang dia pakai payung. Biasalah kan. Tapi orang kampung tengok pelik. Dia pakai pagi-pagi dia pakai kasut put sampai ke paras betis. Lepas tu Allahumma salli ala Muhammad, dia bawa radio. Dia buka radio dan dia pasang radio sambil berjalan pakai kasut but. Bayangkan seorang lelaki, seorang pakcik, seorang tok wan yang kurus pakai kasut but, ragedlah dulu kan, zaman Pop Yeye tu. Pakai seluar singkat, jalan bawa payung, lepas tu bawa radio, buka lagu. Orang kata dia gila, orang tak kata dia orang baik. Tapi apabila dia tumpang kereta ayah saya, ayah saya bertanya pada dia, Pak Tih, apa sebab Pak Tih pakai kasut bud? Apa sebab Pak Tih, Allahumma salli ala Muhammad, bawa radio selalu kan? Jadi takkah Pak Tih dengar lagu-lagu kadang yang macam-macam tu? Jadi apa sebab Pak Tih? Dia cakap, Sebenarnya Pak Tih pakai kasut yang tinggi itu sebab bila keluar dari rumah lalu semak samun, takut nanti dipatuk oleh ular. Sebab tu pakai kasut yang tinggi, satu. Yang keduanya bawa payung sebab panas. Biasalah kan. Yang ketiganya dengar radio. Kenapa? Kerana hati dia
terlalu rindu bila menyentuh Tuhan. Kita boleh cakap kita cinta Tuhan, tapi betulkah kita cinta Tuhan? Kalau ada orang bertanya, misalnya orang bertanya, kamu cinta Tuhan tak? Kita jangan jawab. Nak jawab okeylah kan, tak ada masalah. Ini dari segi adab, kalau orang tanya kita, kamu cinta Tuhan tak? Kita nak kata betul ya kami cinta. Takut kita berbohong kerana kita tak sampai lagi martabat dan cek kita betul-betul cinta pada Allah SWT. Kalau orang cinta ni macam mana? Makan tak lalu, tidur tak lena. Kan betul kan? Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah. Macam tu. Jadi kita nak sebut tu kita tak berani sebab takut pengakuan kita tu masih belum sampai lagi. Tetapi kalau kita kata kita tak cinta Allah SWT, tak boleh. Itu tak boleh. Sebab kita dituntut untuk cinta kepada Allah SWT. Jadi macam mana? Jadi eloknya kita diam saja, dan kita berdoa mudah-mudahan kita sampai kepada darjat itu, kepada martabat itu. Itu sebab kita nak belajar. Jadi beliau bila ditanya kenapa Dok Asyik bawa radio, dengar radio, kerana lantunan, himbauan, perasaan rindu kepada Allah SWT tu yang tak dapat ditahan. Jadi pasti bawa handphone ni buka supaya reduce sikit rasa tu. Jadi terlupa sikit pada tu dan rational sikit. Ya Allah, ya Rabbi, sampai macam tu. Jauhnya kita ya. Jadi bila naik di atas kereta, dia beralih kepada saya dan dia beritahu, nak ambil duit 50% ni, nak ambil. Kemudian dia baca satu ayat. Ayat ni, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bergunanya harta dan anak pinak melainkan seorang tu datang bertemu dengan Allah SWT dengan hati yang selamat sejahtera. Saya darjah satu. Dia baca ayat Quran tanpa terjemahan. Tapi saya ingat sampai hari ini. Duit 50 sen tu dia bagi sampai hari ini dah habis. Dapat 50 sen, boleh lah. Pergi kedai beli coklat habis. Selamat, nak masuk dah. Selamat. Kalau lah tahu, simpan duit tu. Simpan. Mana tahu 50 sen esok jadi RM1, esok jadi RM2. Tapi budak-budak kan tak tahu macam tu lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini kita nak cerita ni macam ni. Allah pinjamkan kepada kita hati, Allah pinjamkan kepada kita jiwa, Allah pinjamkan kepada kita sementara roh kita. Itu hanya pinjaman, itu adalah amanah yang Allah bagi pada kita semua. Dan nanti dia minta balik. Kita semua nak pergi ke sana, dia akan minta balik. Kita nak serah rohani kita, kita nak serah jiwa kita, kita nak serah hati kita kepada Allah SWT dengan keadaan yang macam mana? Adakah kita nak bagi balik hati kita yang penuh dengan kotoran, ataupun kita nak memberi hati kita dengan hati yang bersih? Ya? Jadi kita perlu bersihkan hati kita dan kita serahkan diri kita, kita serahkan kembali roh kita kepada Allah SWT dengan keadaan yang bersih. Hati kita macam ni tuan-tuan, dibagi dalam keadaan yang jernih. Air yang jernih ni dia boleh jadi macam-macam. Dia akan jadi warna merah kalau kita letak sirap dalam dia. Dia akan jadi warna hitam kalau kita letak Pepsi campur di dalam tu. Dia akan jadi hitam legam kalaulah diletakkan kopi di dalam tu. Dan dia akan jadi putih kalau kita letakkan susu. Ini hati kita, dia berbolak-balik. Sebab tu nama dia qalbun. Qalbun bermaksud berbolak-balik. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW kata, saya tak pasti dia punya riwayat dia macam mana, hati ini baina asabi'i ar-Rahman, hati kita ini
diumpamakan seolah-olahnya ayat majazi bukan ayat hakiki di antara dua jari Allah SWT. Baik, nanti dulu, adakah Allah SWT punya jari? Bukan maksud jari, akan tetapi di antara dua kuasa Allah SWT membolak-balikkan hati kita. Sebab tu namanya hati qalbun khulliba inqilab. Inqilab ni revolusi. Kalau dalam bahasa Arab, inqilab revolusi. Maksudnya pemberontakan, pengalihan. Jadi daripada perkataan qalbun, qalbun berbolak-balik. Hati kita berbolak-balik, tuan-tuan. Berbolak-balik. Itu asal perkataan hati. Jadi hati kita berada di antara kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dibolak-balikkan. Hanya orang yang membawa hati yang baik, yang sihat itu sajalah yang akan datang bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan yang selamat. Jadi ini tujuan kita, kita belajar untuk kenal diri kita, untuk nak kenal hati kita, dan kita pinjamkan, kita pulangkan balik apa yang kita pinjam kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam keadaan yang baik. Baik. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga ada bersabda, yang bermaksud inna fil jasadi mudghah, di dalam diri kamu tu ada seketul daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalaulah hati itu, bukan, kalaulah ia sihat, maka akan sihatlah tubuh badan kita. Kalaulah ia rosak, maka rosaklah keseluruhan tubuh badan kita. Ala wahyal qalb, ala wahyal qalb, ketahuilah, ala ketahuilah bahawa yang sebenarnya ia adalah hati kamu. Al-qalbu dalam bahasa Arab bermaksud jantung. Akan tapi ini bukan jantung biasa, bukan jantung daging seketul tu, bukan jantung yang itu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah, ibu-ibu ayah-ayah nak tahu saiz jantung kita besar mana, tengok jari kita. Kita genggam jari kita, mesti-mesti buka tengok jari. Ni saya cerita, jantung kita ikut tangan kita. Jantung saya besar ni sebab berisi. Jadi kalau nak jantung kecil, dia kena diet lah kot, kecil sikit kot. Kalau nak tahu saiz otak kita, cantum macam ni. Orang katalah, tak tahulah, mungkin doktor lebih faham, dia akan deny kita, mana ada proof kan. Tak pedulilah kan, janji kita boleh faham. Itu jantung kita, qalbun dalam bahasa Arab, itu jantung. Tapi adakah itu yang dimaksudkan? Tak. Itu tujuan dia adalah untuk memastikan bahawa kita ni sentiasa hidup kerana jantung tu berdegup, sentiasa berdegup. Jantung itu memastikan bahawa aliran darah, aliran darah membawa oksigen. Jadi jantung dia ada beatnya, dia ada degupan jantung. Apa jadi kalau jantung kita tak berdegup? Gak-gak apa jadi? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, kita seronok. Bukan seronok, minta maaf. Kita happy je. Bukan, tak kena happy. Kita relax je. Relax, okay. Sempoi relax je bila dengar tu apa, anak saudara tu dah meninggal lah, accident. Lepas tu, dua hari lepas ada seorang kawan beritahu, kawan pada dia punya kawan, kawan atas kawan, baru saja dah habis. Sebab apa? Sebab kanser. Sebab dia kanser tahap 4. Tapi kalau ada penyakit apapun, kita kena balik kepada Allah SWT. Tidak ada penyembuh, tidak ada memberi penyakit, tidak ada yang memberi penyakit, tidak ada yang menyembuhkan melainkan Allah SWT. Datanglah sakit apapun, tapi balik kepada Allah SWT. Balik kepada Allah dulu, lepas tu pergi berubat dengan doktor. Kalau sakit macam mana pun, yakin bahawa yang bagi itu Allah, yang pulangkan Allah. Kita kembali kepada dia, kemudian cari ubat dan cari doktor. Baik. Di mana tadi? Allahumma salli ala sayyidina. Hati, jantung.
Dan jantung juga Allah bagi, Allah ciptakan, dia ada zikir dia. Apa maksud zikir tuan-tuan dan puan? Zikir tu ingat, memang ingat. Tapi apa maksud zikir? Sifat zikir tu adalah berulang-ulang. Kalau kita zikir macam mana? Kita zikir dengan lidah. Allah, Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu zikir kita. Tapi zikir jantung macam mana? Dia berulang-ulang. Macam mana zikir jantung? Jantung berdegup dengan dua beats. Dia ada degupan jantung. Asal beats itu daripada degupan jantung. Dakduk. 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 Dua suku kata. Seolah macam dua suku kata. Dakduk. Kalau bahasa mulutnya macam ni. Allah. 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 Itu bahasa mulutnya. Tapi kalau bahasa jantung, dia tak berbunyi macam tu. Dia bunyi dudak, dudak, dudak. Itu bahasa jantung. Jadi jantung kita sentiasa berzikir, ingat kepada Allah SWT. Badan kita berzikir, subhanallahi ma fis samawati, bertasbihlah semua yang ada di langit. Semua bertasbih dan berzikir. Tapi kita tak sedar yang ada di bumi dan di langit, termasuk badan kita semua ni, berzikir ingat kepada Allah SWT. Badan kita asing, diri kita asing. Diri kita tu dah rohani kita, roh kita, hati kita dan juga nafsu kita duduk dalam satu tempat macam ni. Semua duduk dalam ni, all in one, three in one, four in one. Duduk di situlah rohnya, di situlah hatinya, di situlah nyawanya, di situlah jasadnya. Semua duduk di satu tempat. Jadi badan kita sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walakin la ta'lamuna tasbihahum, akan tetapi kamu tidak mengerti bagaimana ia berfungsi dan berzikir. Tapi bila bahasa mulut, Allah, 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 itu. Adakah ini yang dimaksudkan dengan jantung atau tak? Yang dimaksudkan al-qalbu adalah hati maknawi. Hati maknawi yang Allah bagi pada kita, yang dengan hati itu kita boleh berjalan menuju pada Allah SWT, mengingati Allah SWT, boleh dekat pada Allah SWT, dan hati boleh bersih dan boleh kotor. Maka menjadi kewajipan kepada kita untuk membersihkan hati. Dan hati itu umpama raja, diibaratkan oleh Imam, Allahumma salli ala Muhammad, oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab dia Ihya Ulumuddin. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau nak cerita tentang bab-bab ni, elok kita baca kitab Imam Al-Ghazali. Kitab kami dulu belajar kitab Imam Al-Ghazali, diajar oleh pertama sekali ayahanda sendiri diajar. Lepas tu kita belajar dengan Ustaz Nikmat Yusuf. Lepas tu kita belajar lagi dengan Syekh Fahmi. Belajar lagi kitab Bidayatul Hidayah, kitab Minhajul Abidin. Bila pergi ke Mesir, belajar lagi mukhtasar ataupun ringkasan daripada Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Ibn Qayyim Al-Jauzi. Kitab dia Minhajul Qasidin. Ihya Ulumuddin diringkaskan jadi Minhajul Qasidin. Diringkaskan lagi kitab Minhajul Qasidin itu oleh Imam Ibn Qayyim, oleh Ibn Rajab Hanbali. Mukhtasar mukhtasar Minhajul Qasidin diajar di sana oleh guru kita Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari. Jadi dah sampai dah kitab, dah sampai dah buku. Tapi tak apalah, kita tak mula pada hari ini. Ini sebagai introduction. Nak ceritanya tuan-tuan dan puan-puan, kita takut-takut sampai masa Allah SWT panggil kita, tapi kita tak peduli langsung apa yang ada pada diri kita nak kita balik. Dalam tu ada macam-macam, ada macam-macam PL dalam hati kita. Ada serigalanya ada dalam tu, ada harimaunya, dia kerja dia mengaum je. Ada anjing, ada anjing menganjing je, kira menyalak je, kira nak terkam orang je, kira nak baham je. Minta maaf saya sebut lagi, ada perangai-perangai kita dalam hati kita, ada yang sifat dia macam tu, yang hidung cantik tu. Dia kerja dia sonda je. Ni dalam kita ni,
Allah SWT bagi nafsu pada kita. Ini kita kena didik supaya kita balik dalam keadaan yang selamat. Itu hati kita. Lepas tu ada perangai sifat dendam dia, ada buat satu tu tak ikhlas kerana nak menunjuk. Sebab apa? Sebab melihat makhluk lebih besar daripada Allah SWT. Jadi kita meminta ganjaran daripada makhluk. Ada tak ada dalam hati kita? Bila saya sebut tu, satu, gini, dua, tiga, empat, lima, tiba-tiba berdegup dalam degup. Ish, ustaz kata kat saya ni, ustaz kata kat aku ni. Saya tak kata pun pada tuan-tuan dan puan-puan, secara umum aja. Jangan marah saya, jangan Alfan ni tak mau jumpa ustaz lah sebab mengata semua dia kata. Itu maksudnya 10 sifat tu ada. Itu kena berubat lah. Kita kena buat program lain, bukan kursus kanser, kita buat program merawat hati pula. Supaya apa tuan-tuan dan puan-puan? Supaya kita meningkat la tarkabun natabaqan antaba'. Saya tak lama ya, sebab kita dah lenguh ni. Saya relax lah, duduk santai boleh. Siap sandal dia kan, siap ada air lagi, syok. Saya faham. Kami dulu pun kalau belajar tak sampai 45 minit sebab Allah lenguh dan sebagainya. Sampai ada satu alat, kalau duduk di lantai, dia ada macam tali pinggang tu, dia letak di lutut dan sampai ke belakang ni. Jadi boleh sandal macam tu. Dia tali macam tali pinggang, dia masuk belakang sampai ke lutut. Jadi sedaplah duduk. Ini jadi kalau ada yang lenguh-lenguh belakang, yang sakit lutut, tak ada masalah. Kalau nak lunjur kaki tak apa, tak ada masalah. Kalau nak baring boleh, tapi duduk balik sana tangga lah. Sampai baring dengar anak mengaji punya semangat tu. Tentera umpah, saya kagum sungguh. Sungguh saya kagum. Kerana susah kita nak datang belajar ni. Ini cerita memang cerita luar biasa lah. Tak masuk di akal lah. Kalau level Orang muda ni sihat-sihat lagi kan, itu tak apalah. Tapi kita ni, saya sendiri dah separuh abad dah, memang tak mampu duduk. Sekejap lagi dia berasa lah, kena urut, dia kebas tu, ya Allah, ya Rabbi. Tapi boleh duduk macam orang muda, masya Allah. Allah sahajalah yang bagi ganjaran. Ini semua idea, tak tahulah idea datuk lah kot, nak buat kuliah tiang. Kita ada kelas elok-elok, tiba-tiba main buat kuliah tiang. Kalau sebelum ni Ustaz Ridwan report pada saya, ustaz panas lah berpeluh-peluh. Saya siap dah, ya Allah, habislah. Saya ni pula, Allah, habislah, kena bawa kipas lah, kena apa lah, fikir macam-macam lah kan. Tapi tengok-tengok hari ini, bukan. Sebenarnya Ustaz Ridwan tu cakap tak betul, saya minta maaf. Dia cakap betul, tapi dah masuk aircon belakang, tepi. Ini memang serius betul. Dan alhamdulillah, syukur, tahniah lah. Tahniah, bukan senang ya. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah daripada masa ke semasa kita akan berbicara dan akan mengupas tentang ini. Supaya apa? Supaya dalam masa-masa yang berharga ini kita balik, kita berjumpa dengan arah tuju kita. Matlamat kita tuan-tuan dan puan adalah untuk kenal Allah. Kita balik kepada Allah, tak boleh tidak kita pasti akan bertemu dengan Dia. La tarkabunna tabaqan an tabaq, kamu akan menapak dari satu stage ke satu stage. Kita akan naik daripada satu stage ke satu stage. Kemudian dalam Al-Quran juga disebut, kamu pasti akan fa mulaqi. Ayat dia saya tak ingat, dia tak datang masa ni. Famulaqih, kamu pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang kamu lupakan pada hari ini. Kamu pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena mengambil peluang ini supaya apa tuan-tuan dan puan, tingkatkan. Kalau kita masih di level mazmumah, level nafsu ammarah, ada 7 tingkatan nafsu yang dihuraikan oleh ulama-ulama sufi, khususnya pada Imam Al-Ghazali. Semua itu diambil daripada Al-Quran, pada hadis. Innan nafsa la'ammaratun bisu illa man rahima
Rabbi, kata Sayyidina Yusuf AS dalam surah Yusuf, innan nafsal ammaratun bisu', sungguhnya nafsu itu mengajak ammarah, menyuruh, suruh, suruh, suruh kepada benda-benda yang kejahatan. Itu level yang pertama. Nafsu ni, nafsal, apa ni, jiwa kita macam jiwa kanak-kanak yang dia nak desire, dia nak. Kalau berjalan kaki, kita pergi ke shopping complex, kita pergi ke IKEA, kita pergi ke Wan Utama, kita pergi ke yang Mark and Spencer misalnya, tu yang high level sikit lah kan. Jadi kita kira mata kita tu buntang tengok, ya Allah nak beli, ya Allah ini nak beli, ini nak beli. Itu dia. Itu nafsu kita memang macam tu. Perangai kita memang macam tu. Macam kanak-kanak yang masuk ke dalam kedai, dia nak gula-gula tu, dia nak ini, dia semua dia nak dalam kedai tu. Itu kehendak. Itu level yang pertama. Adakah kita nak terus macam tu? Tak. Kita tingkatkan. Yang pertama nafsu ammarah, yang kedua nafsu lawamah. Nafsu lawamah pun juga ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran, istilah dia ambil pada Al-Quran. Tapi dia lebih baik daripada tahap yang pertama, iaitulah jiwa yang lebih baik, lawamah, yang mencela diri dia. Dia buat salah, dia cela diri dia. Dia introspektif, dia muhasabah. Kalau boleh macam tu pun, kira alhamdulillah tu dah baik dah. Dia rasa buat salah, dia nak bertaubat, dia suka belajar, dia datang ke majlis ilmu, tu dah baik. Baik. Teruskan lagi masuk kepada nafsu Allahumma salli ala Muhammad, mulhamah. Jiwa yang dia ada hidayah yang Allah bagi, isyarat-isyarat, panduan-panduan, bimbingan yang Allah bagi, sama ada direct ataupun indirect dia bagi. Kadang-kadang dalam bentuk cetusan hati datang, ilham, rasa nak buat baik, rasa macam-macam. Itu baik. Tapi tuan-tuan dan puan, sampai kepada yang keempat, itu dah memadai, itulah jiwa yang tenang. Daripada Al-Quran juga, Allahumma salli ala Muhammad, jiwa mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan madhiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata ulama hati, kalau kita boleh sampai ke stage ini, tuan-tuan dan puan, ibu-ibu dan ayah, iaitulah hati yang tenteram, maka jaminanlah syurga untuknya. Sebab apa disebut dalam ayat ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ni, saya baca ayat ni, saya terjemah ni, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang mutmainnah, yang tenang, tenteram. Ada di kalangan kita ni, tiba-tiba hati dia berdetik, gedeguk. Allah, macam ustaz kata kat aku ni, ambil cam lah, mungkin kita ahli jiwa ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, cuba angkat tangan dalam hati. Itu rasa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai jiwa-jiwa yang tenang tenteram, wajahnya tenang, hatinya tenang, dia punya amalan dan sikapnya tenang dalam menghadapi qada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi sakit, dia redha, dia berubatlah. Tapi dia redha, dia faham bahawa ini kifarah, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama sekali menginaya kita. Baik yang dia bagi, yang tak baik dia bagi, itu semua tanda dia kasih kepada kita. Dia faham macam tu, hati dia tenang tenteram. Ya itu nafsul mutmainnah, irji'i, balik, irji'i, balik. Maksudnya apa? Adakah balik masa kita nak mati? Tak. Sekarang ini irji'i, ini seruan pada Allah SWT, pada kita semua, kita termasuk saya. Irji'i, pulanglah, baliklah ke pangkuanku. Irji'i ila rabbik, baliklah ke pangkuan Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, dengan membawa hati yang redha dan diredhai, suka disukai, cinta dicintai, kasih dikasihi. Fadkhuli fi ibadi, karakter ini, maka kamu termasuk, kamu diiktiraf sebagai hamba aku, hamba Allah. Wadkhuli jannati,
Dan apabila kamu mencapai title dan taraf hamba Allah, maka kamu layak untuk bertamu di syurga aku, menetap bermukim selama-lamanya di syurga aku, syurga yang fizikal ataupun syurga hati ataupun syurga bertemu dengan Allah SWT siang dan malam, dan berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW siang dan malam, berada bersama-sama dengan baginda Rasulullah SAW. Kita nak syurga macam mana tuan-tuan dan puan? Kita nak syurga, kita semua nak, tak mau masuk neraka. Dan mudah-mudahan kita tak. Macam nak tahu ahli syurga, ahli neraka? Tengok laluan hidup dia. Kalau kita selalu buat program-program yang macam ni, mudah-mudahan habis umur kita di dalam keadaan yang baik. Dan orang yang selalu solat dan rajin sembahyang malam, jangan tinggal dua solat, solat duha, solat witir. Yang ketiganya, kalau ada tenaga yang lebih, buat solat malam. Tiga tu tolong jaga. Kalau nak jaga solat yang tiga tu. Jadi kalau orang tu dia selalu datang ke masjid, kita tengok berapa orang dah yang dia habis umurnya dalam keadaan sujud. Habis umurnya Allah pilih pada hari Jumaat. Boleh tak kita pilih hari untuk kita putuskan nafas kita di dunia? Tak boleh, tuan-tuan dan puan. Boleh tak kita memilih dalam action mana kita akan habiskan umur? Tak boleh, semua tu adalah kehendak Allah. Akan tetapi mengikut cara kebiasaan yang kita bawa. Kullun muyassirun lima khuliqa lahu. Setiap orang itu akan dipermudahkan dengan apa yang dia selalu buat, selalu dia amalkan. Kalau kita selalu yang macam ni, mudah-mudahan ending kita dalam ending yang baik, insya-Allah. Mudah-mudahan ya. Saya sambung yang pertama, saya sambung daripada awal, ada 7 tingkat yang kita untuk manusia ni memandai. Kalau kita dapat yang 4, 3 pun okey dah. Cara yang macam mana nanti ke depan. Yang pertama amarah, yang tu kita faham dah, membujur lalu melintang batas. Yang keduanya lawamah, yang mencela diri. Yang ketiganya mulhamah, yang intuition, yang dia dapat hidayah, mendapat isyarat. Kadang-kadang dia datang dalam bentuk yang mimpi yang benar. Mimpi yang benar 46% daripada risalah. Yang keempatnya mutmainnah. Yang kelima radiyah. Yang keenam mardiyah. Dan jiwa Nabi-Nabi adalah jiwa kamilah yang paling tinggi, yang paling tinggi. Itu agak susah untuk. Baik, jadi saya rasa itu saja tuan-tuan dan puan untuk permulaan. Mudah-mudahan di dalam kesibukan kita mencapai macam-macam, marilah kita mengambil masa-masa yang terluang ini untuk kembali melihat, bermuhasabah dan menilik diri kita, sejauh mana dah perjalanan kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menutup pintu taubatnya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menutup offer dia kepada kita. Sentiasa menanti-nantikan kehadiran kita untuk sentiasa bercakap, bermunajat dan bermesra dengannya. Hanya kita saja yang disibukkan dengan pelbagai-bagai urusan. Jadi dengan ada majlis-majlis macam ni, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Masjid Sayyidina Abu Bakar ini yang telah mengadakan pelbagai-bagai program. Tujuannya untuk apa? Untuk kita kembali ingat kena manusia tu daripada perkataan nasia ataupun ansa. Ansa yunsi insanan. Maksudnya apa? Maksudnya pelupa. Kita ni pelupa, sering lupa. Ataupun kita ditutup. Hal ata alil insan hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidakkah datang kepada manusia yang kita baca tiap-tiap hari Jumaat tu? Tujuannya apa? Tujuan nak ingatkan kepada kita bahawa kita lupa. Perlu diingatkan. Diingatkan. Hal ata alil insan hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidakkah datang kepada manusia akan satu ketika di mana dia telah dilupakan. Syai'an madhkura. Satu saat yang dia ditutup, dilupakan. Itu satu riwayat, satu pengertian. Satu lagi pengertian yang biasa, al-ata al-insan hinu minadhari lam yakun syai'an madhkura. Tidakkah datang kepada satu ketika di mana manusia itu berada dalam keadaan yang hina sangat, yang priceless, useless, tak boleh buat apa pun. Kita ni tiba-tiba Allah jadikan, dia jadikan cantuman sel. Tiba-tiba dia jadi cantuman sel, segumpal daging. Dalam daging tu dia jadikan sel jantung dulu. Jantung dulu, bila umur usia dia dalam 2 bulan, dia datang satu jantung tu, sel jantung tu, datang satu saat dinamakan sebagai quickening.
quickening. Quickening tu apa? Percantuman dimasukkan roh ke dalam segumpal daging itu. Kemudian jadilah otak, jadilah telinga. Telinga as-sam'a wal basar. As-sam'a telinga, dia jadi telinga dulu, barulah sel-sel ni, sel-sel mata. Dijadikan tubuh badan kita daripada tiada kepada ada, daripada benda yang paling remeh, yang hina, tiba-tiba jadi yang cantik sempurna macam ni. Cukup sifat dia, ada dua kaki, ada dua tangan. Kalau ada tangan lapan itu luar biasa lah. Nasib baik, konsisten. Dia keluar-keluar saja, lima jari, dua kaki, dua tangan, tak pernah. Lepas tu dia jadi rambut, dia sel rambut ni boleh panjang. Rambut je panjang. Nasib baik kening tak panjang. Bayangkan kalau kening pun macam rambut juga, tak tahulah. Dia ada selun kening habis. Tapi bagus juga, boleh buka bus kat bawah tu untuk selun kening. Sebab apa? Kening memanjang macam ni. Tapi tak. Ya Allah, ya Rabbi. Misai dia janggut. Dia tumbuh tapi dia tak selebat rambut. Nasib baik orang perempuan tak ada, orang lelaki saja. Kalau tidak, tapi mat misai. Contoh lagi. Ini siapa yang buat ni? Allah SWT buat cantik dan lengkap lah tuan-tuan dan perempuan. Kalau anak-anak kecil, anak-anak kecil, baby, dia pegang-pegang tangan, tengok-tengok. Tu dia, pegang-pegang, tu dia macam ni, ngelak. Sebab apa? Sakit kena ni kan? Tapi, ibu tu dijadikan tidak ada tu semua supaya dekat, rapat dengan anak. Itu siapa cipta? Allah SWT cipta. Kalau orang lelaki dijadikan berbentuk macam ish, bentuk ish, letak anak sering tak lekat. Sebab apa? Ish tegak macam tu, sering tak lekat. Tapi orang perempuan dia jadikan berbentuk seperti A, letak-letak sangkut terus. Tapi lama kelamaan, baik lelaki, baik perempuan, lama-lama roti canai, teh tarik, bir yang ni, dia akan jadi bentuk apa? Untuk lapan. Ini bila kita merenungkan Allah SWT tu maha hebat, menyebabkan kita merasa ya Allah, susah nak cakap. InsyaAllah slowly, sikit demi sikit kita akan discover dan kita akan sama-sama bertemu macam ni insyaAllah. Tujuan kita hanya untuk membesarkan Allah, mengingatkan Allah SWT dan melihat retrospektif diri kita, yang mana lebih, yang mana kurang, dan sama-sama kita berdoa mudah-mudahan yang kurang itu kita sama-sama boleh tampung. Kalau tuan-tuan dan puan-puan besok dah lintas titik Siratul Mustaqim dengan lajunya, dah sampai di hujung, bila tengok-tengok ada Ustaz Tapi itu jauh lambatnya, tolong tariklah saya. Kalau tarik, dapat tarik ibu jari kaki pun tak apa dah, walaupun berat sikit, tarik jugalah. Pakat-pakat tarik lah. Kalau tengok ada kawan kita duduk tangan macam tu, bukan. Sebab itu untungnya kalau ada anak-anak yang hafiz, ataupun kita menyumbang pada tahfiz, anak-anak baca Quran, ada orang-orang yang boleh memberi syafaat, memberi pertolongan pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun tu. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak selawat, dia bagi syafaat. Alim ulama memberi syafaat, macam mana dia membantu kita memberi petunjuk, memberi bimbingan sewaktu di dunia ni, dia juga boleh bagi syafaat. Maksudnya dalam erti kata memberi bantuan pertolongan. Jadi Allah kata, pergilah cari kawan-kawan kamu yang kamu kenai, yang tersangkut, yang jauh di satu stesen tu, pergilah cari dan bagilah rekomen untuk tarik siapa saja. Kemudian orang yang syahid pada jalan Allah, kemudian orang soleh, lepas tu anak-anak yang menghafal Al-Quran, yang dia jaga Al-Quran dengan baik dan akhlaknya akhlak Al-Quran. Sebab tu kita buat program At-Tibyan, menceritakan tentang adab-adab dan akhlak untuk orang yang memikul Al-Quran. Kerana kalau kita pikul Al-Quran, kita membawa image Al-Quran, tapi akhlak kita bercanggah dengan Al-Quran, takut-takut Al-Quran tu melaknat balik kita. Sebab tu kita kena teli dan seimbang. Kita ada Al-Quran, kita ada hadis, mesti akhlak kita macam ahli hadis, mesti mengikut akhlak Rasulullah SAW. Kalau kita membaca Al-Quran, kita ahli Al-Quran, kita menghafal Al-Quran, perangai kita mesti
tally dengan perangai Al-Quran, baru cantik. Kalau tidak, dia akan jadi reverse, dia akan jadi backfire, dia akan jadi benda tak baik balik pada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita berharap mudah-mudahan kitab pun dah sampai, buku pun dah sampai. Saya tak sangka buku tebal macam tu. Oh, tebalnya ada 100 lebih muka surat, tak tahu bila tahu nak habis. Tapi jangan takut, saya tak akan baca satu persatu. Kita ambil gist dia, kita akan hurai sikit sebanyak. Tak adalah hurai macam ni, ini introduction saja. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri kita. Sebenarnya kita habis satu kitab yang tu dah memadai. Kalau nak lebih, kita rujuklah Ihya Ulumuddin, boleh baca sendiri. Kerana Imam Al-Ghazali, dia menulis kitab tu seolah macam dia duduk depan kita. Hai anak, wahai, dia cakap macam tu, seolah macam tu. Jadi saya mohon ribuan ampun dan maaf kerana mungkin masa panjang sikit dan kita pun sakit belakang dan longoh-longoh. Saya boleh steady sebab ada kerusi. Sebab ini program luar biasa. Biasanya kita duduk atas kerusi, hari ini kita duduk atas lantai. Saya cadangkan pada minggu-minggu akan datang, tuan-tuan mumpan boleh bawa bantal, bawa lah tilam untuk nak selesa. Kalau nak baring tu, yang pula, yang perempuan duduklah sembunyi-sembunyi sikit, yang lelaki tak apa, jadi santai-santai je lah. Kan? Kita santai-santai je. Alhamdulillah, kita tutup majlis kita ini dengan membaca sikit doa lah sebagai permulaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك وذكرنا ما نسينا علمنا ما جنى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدعنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا أرحم الراحمين. يا الله تهنك مني إلي كلاس التموان يا تربيع التموان لنمو يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم. Jadikanlah saat yang terakhir kami di dunia ini dengan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam keadaan yang terbaik, bertemu dengan Engkau ya Allah dan bertemu dengan baginda Rasulmu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkaulah menjadi saksi akan hati-hati kami, saksi kepada usaha-usaha kami dalam perjalanan kami menuju kepada-Mu. Kepermudahkanlah, jadikanlah semua yang ada di dalam saat ini, diri mereka, keluarga mereka, anak pinak mereka, kawan-kawan sama mereka dan lain-lain sebagai orang-orang yang bahagia ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan berkat kemurahan-Mu, kurnia-Mu dan kebaikan-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.